Saudara saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat 4 September 2015. Saudara, hari ini adalah Jumat pertama dan di mana-mana biasanya kita gunakan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Di banyak tempat, banyak gereja, banyak kapel ataupun perkantoran, orang biasanya mengikuti Ekaristi Jumat pertama. Mari saudara, kita mencoba menghayati iman kita, menghormati sakramen-sakramen yang telah kita terima, dan juga terutama merayakan Ekaristi Jumat pertama. Sebuah tradisi yang indah, namun juga sebuah tempat pembelajaran bagi kita untuk belajar dari hati Yesus, belajar dari kebesaran hatinya, belajar dari kemurahan hatinya, belajar dari ketulusan kebaikan yang tidak terkira. Setiap kali kita merayakan hari Jumat pertama ini, baiklah kita masuk lebih dalam pada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita menundukkan diri di hadapan Dia, mohon pengampunan atas kelemahan kekurangan kita. Karena seringkali hati kita dipenuhi oleh kepentingan demi kepentingan yang akhirnya bertujuan untuk kesenangan kita sendiri, untuk rasa aman kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua diajak oleh Yesus. Bagaimana kita menyambut Dia, menerima Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Sang Mempelai yang hadir bagi jemaat. Sang Mempelai yang ada di tengah-tengah jemaat. Ketika Ia ada bersama dengan kita, baiklah kita dengan sikap terbuka menerima kehadiran-Nya, menyambutnya dengan sukacita, dengan kegembiraan. Apa yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Allah, berani kita ganti dengan sesuatu yang baru. Semangat yang loyo, hati yang pudar, kita baharui dengan hati yang baru, hati yang penuh sukacita, dengan semangat yang berkobar-kobar. Karena Yesus sendiri katakan, tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Saudara, saya terkasih, kalau kita ingin memperbaharui diri, baiklah kita membaharui diri secara total. Kita ingin maju terus dan tidak akan mundur selangkah. Kita ingin maju terus menjadi anggur-anggur yang baik. Menjadi anggur-anggur yang selalu memberikan rasa sedap, rasa manis kepada setiap orang dimanapun kita berada. Kita ingin menjadi kantong-kantong anggur yang baru. Menjadi tempat di mana orang merasakan kedekatan, kehangatan kasih Allah. Kita ingin agar kantong-kantong kita tidak mudah cepat rusak. Kita baharui, kita perbaiki, kita bawa dalam doa, kita sambut dengan sakramen-sakramen terus-menerus. Biarlah kantong hati kita menjadi kantong anggur Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Semoga kita bisa melakukannya dengan penuh iman, harap, dan kasih. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara dan keluarga. Amin.